Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Happy birthday BTS yang ke-8 lo guys. Udah 8 tahun mereka berkarya dan juga menghibur para ARMY. Gila, gua harus bikin konten yang spesial untuk mereka semua. Gua agak bingung, tetapi gua memutuskan untuk mereaction sebuah funny moment mereka. Karena selama gue mengenal BTS, gue belum pernah menonton satupun kompilasi video yang membuat mereka. So today adalah saat yang tepat, di hari ulang tahun mereka, di hari ini mereka ke-8. Gue akan mereaction hal-hal lucu selama karir mereka nih guys. Dan karena ini video yang spesial, gue juga akan minum hal yang spesial juga, yaitu Hot Brew dari BTS nih. Ada gambar BTS ya guys, tuh lengkap kan. Ini gue suka karena ini kopi asli. Karena gue juga pecinta kopi dan gue juga suka BTS, dia ini memang sangat pas untuk para ARMY. So kira-kira akan sekocak apakah mereka di sini? Kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua para ARMY yang melihat seluruh, yang semua terlihat BTS di sini. Untuk kalian taruh BTS seluruh. Terus kan gue terlihat BTS di situ. Bahkan semuanya pengen ngobrol ke gue bertiga gue. Setelah kalian, gue akan coba untuk bersama sebisa mungkin, oke? Di samping sudah kompilasi frame mereka, ARMY, apakah kalian siap untuk tertawa? Here we go. In 3, 2, 1. BTS, please buat gue tertawa. Let's go. Oke, okay, ada Suga di sini. Oke, oke, oke. Let's go, kita mulai. Ayo, BTS, hibur gua. Oke. Okay. Siapa sih itu? Via? Atau Suga? Yeah. Setiap dia foto, salesnya udah lewat. Terlambat tinggal lemparnya. Oke, finger serve bola. Jin memperagakan. Aduh, itu dia. Ini robot apa tuh dia? Si Suga itu. Udah bau anjir tangan. Waktu masih zaman-zamannya ya, zaman-zaman dub smash. Oke, silakan siapkan cemilan kalian. Biar kita bisa nobar sambil makan bareng kan. Ini gue ada kopi sini guys, kopi BTS. Waduh, itu gambar apa? Kue jatuh ya? Ya. Suga yang kena imbasnya. Ya, gue sangat suka mendengarnya suara ketawa dari Jin loh guys, karena ketawanya tuh kayak ketawa-ketawa bengek ngakak puas gitu loh guys si Jin. Oh. So many people kayak sosok kayak orang-orang yang sangat-sangat jago dalam bahasa Inggris. Asik. Kayak orang yang paham banget tuh. Jadi kayak drama musikal loh guys. Jadi kayak drama musikal. Gue pengen sih ditahan, gak bisa gerak. Gue sih pengen lo kayak nonton games-games kayak begitu,
Tapi gue takut ini guys, ada copyrightnya biasanya. Jadi ya gue kayak gak berani gitu loh guys. Jadi gue cuma bisa mereaksikan cuplikan-cuplikannya biar gak kena copyright. Ada aja kelakuannya si Suga. Ada aja kelakuannya. Di konser pakai kostum-kostum. Dan mereka lagi nge-react video. Ya Allah. Sebuah hal-hal yang absurd ya guys. Apa nih? Mereka pun bahkan ngakak ketika melihat hasil video yang mereka bikin loh guys. Gimana pas syutingnya coba? Pasti bakal ngakak terus syutingnya tuh. Ya sebenernya kalian mesti cobain ini guys, karena itu kopi tuh enak banget. Bahkan semua yang pecinta kopi asli, silahkan cobain ini karena ini enak banget kopinya. Dan ada juga gambar BTS, jadi kalian pasti bakal lebih suka. Dan silahkan mengkoleksi botolnya, oke? Okay? Karena gue sih nyimpan untuk koleksi botolnya ini. Sejauh ini sih yang bikin gue ketawa tuh biasanya Jin, ketawanya Jin dan juga Suga sih guys. Ternyata Suga tuh swag, tetapi dia tuh ngakak juga tuh dia nih orangnya. Kocak juga dia. Tuh, si Jin suara ketawanya kayak orang bengek kok, kayak orang ngakak kok guys. J-Hope juga ketawanya lucu. Ketawa mereka tuh nular loh guys ke gua. Dan juga jadi ikut ketawa. Walaupun mungkin ada beberapa inside jokes, tetapi karena mereka ketawa, gua juga kayak ikut ketawa juga karena ketawa mereka. Tapi sampai kayak bahasa kuip kayak gitu coba. Gue pengen nonton. Bentar, gue salfok sama Jin loh guys. Rambutnya Jin lucu banget. Oh ini pasti waktu mereka ini guys, waktu mereka photoshoot kayaknya. Kayaknya. Mereka katanya tuh udah umur 25-26, tapi kelakuannya guys, oh my god, tuh. Kelakuannya sama kayak anak umur 10 tahun loh. Gokil. Tuh. Si Jimmy. Mereka pun ketawa ketika melihat video-video lama mereka. Kayak semacam aib gitu loh guys. Ya ampun. Ampun sampai gitu. Gua bahkan mau minum sampai kayak. Gua mau minum sampai kayak gitu. Takut ketawa gua. Dibalas. Dikeplak loh. Oke, siapa yang akan kalah? Oh, JK kalah. Si bungsu kalah. Kegol pun Jungkook ini, Luna. Da da da.
Loh. Tiba-tiba ganti orang. Tiba-tiba ganti orang. Aduh, dasar lah. Pelawak semua sih mereka ini. Susah sih guys. Orang tuh kalau emang jiwanya tuh pelawak tapi ya dia idol pasti bakal tetap lucu. Op. Ulang. Mesti ulang lagi. Ini kalau mau berusaha cool tapi itu pelawak itu pasti gitu tuh. Susah. Susah buat serius. Wah, gue sih pengen lo guys, gue pengen nontonin lo guys, kayaknya seru guys kayaknya. Gue pengen nonton full game, kayaknya bakal seru nih. Karena kayak kocak banget sih ini. Sebuah remix beatbox baru. Habis ya? Cepet banget kan berasa? Udah habis lagi loh. Oh, kayak Bohemian Rhapsody. Habis. Guys, itu adalah dia funny moment dari BTS. Gua enggak menyangka secepat itu habisnya. Karena gua sangat menikmati, sangat tertawa-tawa terus sampai gua makan sampai kram perut gua. Thank you BTS sudah menghibur gua dan juga selamat ulang tahun kalian semua dan juga buat para ARMY terus support BTS dan juga semoga BTS bisa bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai mereka betul-betul sampai tua enggak kuat lagi buat dance. Gua harap mereka masuk menjadi sebagai BTS dan ayo kita para ARMY semakin kokoh, semakin terus berpegangan tangan untuk mendukung mereka agar BTS pun bisa terus mendulang banyak kesuksesan lagi dan juga bisa memborong banyak-banyak award lagi. So BTS thank you dan juga happy birthday. Dan untuk para ARMY silahkan subscribe dan gua akan terus menyaksikan semua hal tentang BTS lainnya. Dan apakah kalian suka seperti ini konten-kontennya yang mereaction funny moment mereka, kalau kalian suka atau gua harus lagi reaction seperti ini yang berkomen di bawah dan juga berkasih rekomendasi dan berkata tentang mereka lainnya. So ARMY thank you for watching dan see you di sebuah tentang BTS lainnya. Habis masih tinggal dah.